Halo guys, kembali lagi bersama saya Adi Tutorial. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian, yaitu cara menyambungkan atau mirroring dari HP Android ke dalam TV, guys. Nah, untuk TV-nya di sini yaitu TV digital ya, atau TV yang sudah mendukung untuk sistem mirroring, guys. Nah, untuk kalian yang belum tahu caranya, bisa ikuti tutorial ini sampai selesai. Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu. Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video atau updatean terbaru dari channel ini. Oke, lanjut ke tutorialnya. Nah, jadi di sini yang pertama kalian masuk aja ke aplikasi Google Play Store. Lalu kalian cari aplikasi yang bernama Screen Mirroring, guys. Nah, kalian download aja. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi langsung aja kita buka aplikasinya. Oke, untuk tampilan awal aplikasinya seperti ini. Nah, di sini kalian klik aja di bagian yang Let's Start It. Setelah itu kalian izinkan aja jika muncul seperti ini. Lalu klik yang Yes. Nah, di sini ada iklan. Oke, ada tombol close di bagian pojok, kita klik. Nah, jika udah, di sini kalian ambil dulu remote kalian dan kalian cari tombol untuk membuka menu mirroring di TV kalian, guys. Oke, jika udah ketemu, kita klik aja tombolnya. Nah, di sini kalian cari aja untuk menu cermin layar ya. Kalian bisa sesuaikan sesuai TV kalian. Nah, jika udah muncul menu seperti ini, kita ambil HP kalian. Setelah itu di sini kalian klik aja yang connect now, guys. Nah, kalian cari untuk kodenya. Nah, kodenya pastikan sama ya dengan yang ada di TV. Kalian klik aja. Nah, di sini kita tunggu dulu, dia sedang proses. Oke, di sini untuk HP-nya udah termirror ya ke TV, guys. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi kalian bisa memunculkan layar HP kalian ke TV kalian, guys. Oke guys, demikian tutorial singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.